Kamu nggak malu apa kamu pacaran sama pembantu? Ya, aku maunya mama restuin aku sama Airin. Aku mau ngelamar Airin kok. Nggak bisa. Nggak bisa, mama bilang nggak bisa. Mulai saat ini, mulai detik ini, kamu berhenti dari rumah saya. Mobilnya mana? Udah aku jual. Jual kemana? Ke perempuan ini? Ke janda ini? Kamu nggak boleh kayak gitu dong. Iya. Enggak kasihan apa sama mama kamu? Ma, maafin aku, Ma. Bangun, Ma. Itu udah mulai sadar tuh. Tante. Tante, oke Tante. Bu, gimana? Aku jual. Aduh. Apa? Iya, buat apa? Kamu mobil dari pemberian dari jadi papa. Jadi dia ini jual mobil untuk bantuin Ayu. Ayu jualan kue-kue kering gitu. Dan lo tahu soal itu, Tika? Aku tahu, makanya aku capek jadi temennya dia harus nutup-nutupin kebohongannya dia. Hah, berarti kamu uang kuliah kamu, terus kamu jual mobil juga, itu buat? Iya, buat bantuin si Ayu. Aku jadi buka usaha kecil-kecilan, Mas, kayak jualan kue kering gitu di pinggir jalan. Karena dia ini kan single parent, dia ini kan nggak ada yang ngebiayain sehari-hari anak-anaknya. Jadi aku ngebantu hasil jual mobil itu dari papa. Tapi kan nggak kayak begitu, kalau sampai papamu tahu ini bagaimana? Kalau sampai papamu tahu bagaimana ini mobil sampai nggak ada juga untuk perempuan ini, penyanyi dangdut, seorang janda yang kamu bela-belain. Bilang sih kalau mau jual mobilnya. Habis kalau aku bilang juga mama boleh gitu juga. Ya jadi selama ini si Airin ini cuma pelariannya Finan doang, Tante. Mas Finan tega banget. Oh, jadi maksudnya Airin cuma pelarian Finan, maksudnya gimana? Untuk nutupin hubungannya dia sama Ayu. Jadi sebenarnya Airin pacaran enggak sebetulnya ini? Pacaran cuma untuk dimanfaatin doang. Iya. Kamu jahat sih. Pacaran. Jadi enggak mungkin kan aku suka sama Finan. Kalau gitu, saya minta berhenti aja dari sini. Oh ya, sudah, nggak apa-apa. Kamu kalau mau berhenti. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Ini kita ngobrol dalam nih, ngobrol di dalam yuk. Yuk, ke dalam yuk. Sini deh. Tante udah nggak apa-apa kan? Ayu ini udah lama pacaran sama Vina? Udah. Dan gak setujuin sama ibunya Vina? Kita sempat pisah. Dan sekarang nyambung lagi? Karena emang kita sama-sama masih suka, kita sama-sama masih sayang. Tapi bener gak kata ibu ini kamu sempat dikasih uang untuk ngejauhin Vina? Bener, tapi uang itu sama sekali aku gak sentuh. Mana buktinya sekarang? Masih ada gak uangnya? Kalau masih utuh, kamu aku sama sentuh. Sekali gak sentuh, Tante, uang itu. Aku masih ada buktinya. Wee. Maksudnya apa ngerendahin orang seperti ini? Bukan merendahkan. Ini siapa yang kamu senengin, ini siapa? Ya aku tahu dia single parent gitu. Maksudnya mama tuh dibeda-bedain seperti apa gitu. Dulu kamu mama jodohin, kamu pacaran sama orang lain, akhirnya putus, sekarang udah nikah sama orang lain, kamu sekarang mau deketan lagi sama dia. Yang Tante gak suka apa sih dari Ayu? Janda. Kan, statusnya, masuk ya. Ya kenapa kalau janda? Iya nggak suka aja. Nggak suka aja. Apa penyanyi dangdutnya, bapaknya? Iya itu juga. Semuanya. Kenapa Tante? Kenapa emang penyanyi dangdut? Iya, saya aja pengen jadi penyanyi dangdut. Kenapa Tante? Saya mau bilang apa sama keluarga saya nanti kalau ditanyain. Iya. Calon menantunya orang mana, Ibu?
Calon menantu saya penyanyi dangdut. Apa ya dangdut sekarang juga pada kaya-kaya, Bu? Iya. Ya, kenapa, Tante? Penyanyi dangdutnya gimana dulu, Mas Uya? Emang dia gimana? Ini pinggiran. Ya kan, cantik kok. Mulai dari nol dulu, Tante kan penyanyi dangdut nggak langsung terkenal ya. Iya. Kalau perlu saya produsernya nanti bisa terkenal. Tuh! Mas Uya kan itu giliran gue nyanyi. Suara lo jelek, Silvia. Lo gue produserin aja jadi bini gue, mau nggak? Tapi kan penyanyi dangdut gak ada yang salah, Mas. Itu kan cuma sebagai salah. Emang gak salah? Jadi mama jangan tentang Ayu penyanyi dangdut, terus mama ngelarang aku hubungan sama Ayu gitu. Emang penyanyi dangdut negatif? Emang kenapa sih, Mi? Kalau sekarang saya tanya Umi, kalau punya anak laki-laki boleh gak nikah sama janda gitu? Lah, siapa yang larang? Gak ada masalah, kan? Gak ada. Kalau misalnya, mohon maaf, Bunda gak setuju karena dia janda. Lah, saya kesinggung banget saya janda. Sesuatu yang aib. Iya benar. Gitu loh. Terus profesinya sebagai penyanyi dangdut, apa salahnya dengan nyanyi? Benar. Kalau tadi Tante bilang itu kan bagaimana penyanyinya dulu. Lah orang semuanya Tante dari pinggiran dulu, baru nyemplung, baru ke tengah, baru naik begitu. Di dunia apapun, mohon maaf Tante ya, mohon maaf Tante. Di dunia apapun semuanya berawal dari pinggiran. Di dunia nyanyi juga berawal dari pinggiran. Di dunia ustada aja, nih kayak saya, dari pinggiran juga. Benar. Orang kagak nyari. Kalau cara saya begini, taruhlah gak setuju. Tapi jangan itu yang menjadi alasan gitu loh. Lu juga laki-laki, kalau punya pilihan ngomong bye-bye sama mama. Ngapa lu manggut-manggut doang? Gak ada salah sama janda, kan? Kagak ada. Gue juga janda. Yaaah! Udah, Ayu. Kalau kamu gak disunyi sama ibunya Finan, kamu janda gak apa sama saya aja dah. Tuh! Silvia kemana tuh? Gak mau. Maksudnya apa janji-janji doang? Ah, lo macam buru lo. Umi aja dijanjiin mulu ya, Mi. Kerjaan. Aku mau minta restu sama mama. Kalau aku pengen serius sama Ayu, aku udah bener-bener sayang sama Ayu. Aku minta restu sama mama. Erin tadi? Enggak, mama gak mau restuin. Kalau sama mama kenapa? Pokoknya mama gak kasih restu kamu. Apa karena si Ayu ini penyanyi dangdut atau janda? Pokoknya mama gak sesuai selera mama kita. Oh gitu sih. Waduh, yaudahlah. Kan aku yang ngejalanin, Ma. Ma, semuanya enggak. Tadi enggak, yang ini enggak juga. Seleranya tinggi. Saya itu maunya anak saya itu nikah dengan yang sederajat. Saya malu nanti keluarga saya tanya. Tante, ngapain sih mikirin pandangan orang, Tante? Kan yang penting anaknya bahagia. Ya udah Tante, gini aja. Kalau emang Tante udah gak ngerestuin hubungan aku sama Vina, oke, gak apa-apa daripada aku terus-terusan hina kayak gini. Iya. Oke. Ini uang yang Tante kasih ke aku. Sudah, silakan. Ayo, mau kemana? Finan. Sini, ayo. Kamu jangan pergi dulu, yuk. Kamu gak usah pergi. Ini jangan pergi dulu, kenapa kamu pergi? Kamu kecewa. Ayo. Aduh. Kenapa? Yuk. Aduh. Ayo. Kamu jangan nangis dong. Sabar, kamu gak salah. Aku gak bisa. Mama, kamu tuh selalu hina aku. Kamu mau kemana? Mama juga ngapain sih, Ma, nyalain dia terus, Ma. Kemana kamu? Udah di sini. Ya aku mau pergi biarin, sama dia lah, kalau mama gak harus tain. Biarin, dia mau pergi, biarin. Kok biarin sih, Ma? Udah lah, Mas Waya. Mendingan jalan, aku jalan, pergi aja. Gak usah. Udah. Kamu gak usah pergi. Kamu sama aku aja. Biarin aja, Binan, dia pergi. Kok kamu kayak gitu banget sih? Kamu gak kasih sama mama kamu. Kamu sama Airin lah, dilarang. Sekarang sama Ayu dilarang juga. Binan, kamu gak sama janda. Jadi sering mentang mama. Kamu juga kenapa sama aja sama ibunya sih? Sama bapak ya. Sama janda kamu yang ngatur. Emang kamu ibunya dia? Ya. Yuk, kita ke sana. Kamu gak usah ikut ngatur-ngatur gitu deh. Ayo. Ayo, masuk. Ya, Tante, ya.
Sini, final, ayo. Oke, sekarang kamu cinta gak sama Ayu? Iya mas, aku Ayu cinta gak sama Finan? Aku udah cinta sama dia. Cinta mas. Oke, jalanin dulu, nangis anak orang, kasihan tante. Kalau anak ibu yang cewek gimana coba? Iya tante, apa salahnya sih? Masalah. Dia juga pasti gak mau tante jadi janda. Oke, tetap saya gak setuju. Titik. Biar gimana pun, aku bakalan tetap nikahin Ayu. Mama gak usah larang-larang kayak gitu, gak setuju gimana sih? Kamu akan dicoret nama kamu di kartu keluarga. Loh, kok tega banget kamu ngomong kayak gitu? Lu jujur aja. Lu udah jujur belum? Jujur apa? Aku tahu apa maksud kamu semua di sini. Apa? Lu jujur aja. Dan gak membaikkan kamu. Maksudnya apa? Siapa maksudnya? Maksudnya apa? Kok kamu tega banget sih, Tika? Tega apa sih? Emang kita punya hubungan apa? Oke, jujur, Tika. Kalau enggak, ya. Kalau enggak, saya hipnotis kamu. Nah, benar. Benar. Oke, kita ke dalam, kita ke dalam, kita ke dalam, kita ke dalam. Saya pacar Tika, mas. Pacar? Wah! Oke, kamu suruh Tika ngaku aja. Kamu mau bukti apa? Saya ada buktinya, mas. Ini, mas. Oke, ini di profil picture-nya. Ada foto mereka berdua. Nama ini? Oh, ini? Oh, sorry. Bilang gak kenal lagi. Ini? Kenapa Tika gak ngakuin? Ada apa Tika gak ngakuin? Padahal kan lu ngakuin juga gak ada masalah kan? Kenapa? Iya, yes. Dia emang pacar aku sih. No! Terus masalahnya apa? Kenapa Tika? Kamu jujur aja Tika. Ya, dia suruh aku jujur kalau misalnya dia ini pacar aku mas. Itu doang. Ya terus hubungannya apa sama Finan dan lain sebagainya coba? Aku? Kamu udah jujur. Oke, kalau kamu gak ngomong, saya hipnotis nih. Ada kode-kode gitu, ya bagus, setuju lah. Yo, ha, yo, ha, yo, ha. Lihat, saya lihat. Kamu mau ngaku apa mau saya hipnotis? Ngaku. Mau ngaku? Oke, ya udah ngomong. Ya udah, apa? Harus diancam dulu ya? Yes, sebenarnya kalau ini semua aku yang ngatur. Sakit hati sama Putri justru. Kenapa? Maksudnya, tante dulu tuh ngata-ngatain aku jelek, ngata-ngatain aku gendut, ngata-ngatain aku jerawatan. Entah kan, saya nggak boleh ngomong kayak gitu sama cewek. Aku sakit hati dan aku pengen tante ngerasain sakit hati juga kayak aku rasain. Selama ini kamu udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Udahlah, mulai hari ini kita putus sebagai sahabat.